Oh my god, lihat coba. Airnya benar-benar bening banget. Halo teman-teman, sekarang kita udah ada di Lauterbrunnen. Ini adalah kota desa sih sebenarnya, desa di Swiss yang terkenal dengan lembah yang sangat indah. Selamat datang di Lauterbrunnen, desa di Swiss yang disebut-sebut sebagai negeri dongeng. Lauterbrunnen terletak di pegunungan Alpen, Swiss yang terdiri atas lembah dengan tebing berbatu dan dihiasi oleh 72 air terjun. Di Lauterbrunnen, kita bisa naik kereta gantung dari desa Stachelberg menuju gunung Siltern. Lauterbrunnen masuk ke kanton Bern dan berjarak 70 km dari kota Bern, ibu kota negeri Swiss. Atmosfer desa yang memukau ini mengantarkan Lauterbrunnen sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO pada 2001. Lauterbrunnen sangat mudah dijangkau dengan kereta api dalam sistem transportasi Swiss. Untuk menuju desa ini, teman-teman bisa menggunakan kereta api dari stasiun Bern menuju stasiun Interlaken dan akhirnya turun di stasiun Lauterbrunnen. Ini kalau dilihat itu tebing-tebing, jadi benar-benar. Beberapa air terjun yang terkenal di Lauterbrunnen adalah air terjun Staubach, Trummelbach, dan Murrenbach. Hai teman-teman, sekarang udah sampai di air terjunnya, namanya Staubach Fall atau air terjun Staubach. Ini cantik banget. Kalau misalnya teman-teman tahu, Lauterbrunnen itu punya banyak sekali air terjun, dan ini adalah salah satu air terjunnya. Nah guys, gue tuh penasaran banget gimana rasanya kalau kita deket atau kayak melangkah ke rumah-rumah yang dengan rumput hijau itu. Ayo kita ke sana ya. Ini kita ada di jembatannya. Oh my god, lihat coba. Airnya benar-benar bening banget. Benar-benar asri. Hai guys, akhirnya kita menginjak rumput di Lauterbrunnen. Ini kayak benar-benar hijau banget dan masih benar-benar terpukau sama Swiss yang dimana-mana tuh rumput hijau dan itu indah banget. Pokoknya teman-teman harus kesini. Ini lagi musim gugur dan lumayan tidak terlalu cerah, tapi ada sinar matahari. Ini lumayan bagus. Ini pasti akan lebih bagus lagi kalau misalnya lagi musim panas atau lagi musim winter atau musim dingin. Jadi nggak sabar Swiss buat dikunjungi lagi suatu saat nanti. Ya, jadi begitulah suasana pedesaan di Lauterbrunnen guys. Benar-benar asri banget dan suasana desa-desa gitu yang nyaman gitu, nggak ada hiruk-pikuk kota dan pokoknya asik banget deh. Ya.